Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Warung Nasi Goreng Mbak Pur. Hari ini kita akan nge-vlog tentang makanan. Ya, salah satunya ada di setan di Kota Trenggalek, tepatnya di utara alun-alun Kota Trenggalek ya teman-teman, yaitu Stan Risol Trenggalek. Nah, di sini teman-teman dapat membeli risol dengan bermacam isian seperti risol mayo ayam, risol mayo keju, risol rogut, dan risol sayur. Dan ada juga karipap pastel dengan beberapa isian ya teman-teman. Untuk harganya bervariasi, di sini untuk risol isi sayur dan risol isi rogut goreng harganya Rp13.500. Mayo ayam. Dan jika teman-teman beli yang masih frozen, harganya lebih murah, yaitu Rp12.500. Oke, di sini saya akan langsung pesan. Saya mau risol mayo ayam 1 dan karipap pastel yang isian rogut 1. Oke, kita lihat proses penggorengannya ya teman-teman. Di sini kita menunggu sambil berbincang-bincang kepada mas-mas penjualnya ya. Halo mas. Masnya ini malu-malu ini. Ini jualan apa mas ini mas? Risol mas. Oh risol ya. Variannya ada berapa aja mas? Ya, sayur, ayam, keju. Untuk risolnya ada 3 macam. Risol ayam, risol mayo, sama risol keju ya. Ya. Untuk harganya berapa mas? Ini sehari bisa laku berapa porsi mas? Biasanya 40. 40 porsi mas? Iya. Wah, cukup banyak ya mas ya? Iya. 40 porsi. Selain risol ada apa aja mas? Ada pastel mas. Ada pastel. Pastelnya ini yang gimana? Celup. Bedanya seperti apa mas? Bukanya jam berapa mas? Jam 10 jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Oh iya iya iya. Untuk tutupnya atau liburnya buka setiap hari? Oh, kalau dikasih libur ya libur. Kalau enggak ya enggak. Siap. Pekerja keras mas ya. Oke teman-teman ya. Di sini abang penjualnya agak-agak malu ya jawabnya, soalnya mungkin ini anu masih single ya. Iya bener mas, masih single mas ya. Wah ya jomblo masuk. Oke teman-teman, kita akan mencobanya. Bagaimana rasanya? Wow, lihat sangat lumer sekali ya. Panas guys. Kita akan mencobanya ya.
Wah. Sama. Mantap. Oke. Ini dalamnya sangat lembut ya. Dan luarnya crispy. Cuma sayang ya ini masih terlalu panas jadi agak kobong di lantai. Ini untuk isian ayamnya cukup banyak ya, dan untuk mayunya juga kerasa. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left.